Memang tempoyak kita punya, tapi itu kan zaman berhola tempoyak terus Pak Jamar kan? Betul. Kok enggak ya, ya, ya. ada si bolu di durian ucok gitu loh. Oh, ya. Ada tapi, apa tapi kue bulan ya saya lihatnya malah di Singapura bahkan makanya kemudian bahkan itu di jadi iklannya bulan-bulan ini nanti akan muncul itu besar-besaran harganya mahal lagi. Sudah jadi. Nah, tapi saya potong dulu, Bang Ritonang. Okay. Saya potong sebentar. Kita hanya satu punya badan sertifikasi durian nasional itu di Jakarta. Jadi setiap ada durian-durian unggulan kita daftarkan untuk mendapatkan nama sesuai yang kita usulkan. Itu terlalu lama, lama sekali. Mau seperti Bawor, dia sudah menjadi ikon nasional sekarang ini. Sertifikasi atas nama durian Bawor sendiri sudah 2 tahun belum keluar-keluar. Ini apa masalah? Ini yang saya pikir bikin menghambat kita. Belum lagi super tembaga punya Pak Susno 2 dia sudah didaftarkan untuk mendapat sertifikat nasional sebagai buah lokal terbaik. Ini sudah hampir 1 tahun belum ada realisasinya. Jadi saya pikir ke depan, ini mengingat nasionalisme juga ini, bagaimana setiap provinsi itu punya sertifikasi durian, dan hasil lab yang bisa kita ajukan menjadi durian kelas dunia. Nah ini kita bukan apa ya, semuanya terpusat di Jakarta. Jadi sehingga ada 87 varian durian lokal Indonesia yang sudah mendaftarkan diri untuk mendapat sertifikasi nasional. Dan jadi sampai pilkada, saya potong dikit lagi Pak, pilkada juga diatur dari Jakarta ya. Jadi ini yang mengecewakan sebenarnya. Tapi kalau setiap ada di setiap provinsi ada mungkin bisa dikebut dan ini menjadi salah satu ikon nasional, buah nasional yang terdaftar yang disertifikasi. Ini yang perlu cepat segera. Berbeda dengan Malaysia tanahnya cuma sedikit tapi mereka begitu cepat dan ligat ya. Kita mungkin terlalu luas tanah kita, nyantai dan seperti enggak ada beban. Sementara kita pemain-pemain durian di bawahnya sudah ngebet sekali. Bagaimana durian kita ini punya sertifikasi yang bila mana orang menanam di luar dari pulau dari Indonesia ya maksudnya itu harus bayar lisensi. Nah, ini yang kita perlu sekarang. Kita masih ketinggalan jauh. Ini bagus ini karena dari buku bacaan juga ahli-ahli durian mengatakan ini Bapak ahli pertanian kan. Saya sebenarnya juga ada sedikit Pak persinggungan Pak Yamar. Saya sebenarnya apoteker saya ahli farmasi. Perkara Bapak dengar saya bekas anggota Badan Pemeriksa Keuangan itu cerita tersendirilah nanti. Tapi tidak. jadi saling tidak soal makanya klasifikasi tadi agak sedikit saya bisa ikuti kan. Nah, bagus itu dari beberapa ahli juga Pak Isari. Ya. Kalau sebenarnya durian lokal itu kalau mau dikembangkan itu yang lebih adaptif, lebih bisa menerima kan. Tapi ya, kenapa Montong dan Musangking kemudian juga menyebar sampai ke sini? Itu memang ternyata adaptif di sini, Pak Yamar memang. Ya, jadi lebih cocok rupanya. Makanya perkebunan besar-besaran kemudian mereka itu yang mereka apa. Nah, kalau ini memang para pemain baru nanti barangkali betul durian-durian lokal yang memenang kontes di masing-masing daerah itu yang disarankan untuk ditanam. Walaupun memang katanya perkebunan itu harus bervariasi. Tidak hanya satu spesies, bukan begitu Pak Batara? Betul. Nah, iya. Jadi memang bisa juga, man. Mungkin kalaupun Musangking mau diapa atau Montong, ya kemudian juga dimix dengan durian lokal. Tapi ceritanya soal Bawor tadi, mungkin juga ada juga yang mengatakan itu turunan Montong Pak Batara. Jadi juga jangan juga kita salahkan orang pusat atau. Pertanyaan saya justru, ada nggak hambatan masing-masing daerah membuka penelitian sendiri? Katakanlah USU, katakanlah UNSIA, atau katakanlah barangkali air apa Sriwijaya. Kalau Bapak cerita tadi Pak polisi itu membuka perkebunan di situ. Kan? Kenapa tidak universitas-universitas lokal melakukan penelitian atau membuka badan riset sendiri seperti yang di Malaysia di Kuala Lumpur, itu yang saya maksud. Nah, itu apanya ceritanya. Jadi, sekarang begini ya. Kita ini persis seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden ya, Jokowi, dia bilang, ini badan dan balai ini saling tumpang tindih. Jadi, kalau untuk badan sertifikasi buah nasional itu dipegang oleh pusat.
Ah, ini yang repot, dan di Sumatera, maaf ya, di provinsi itu hanya perpanjangan tangan dari badan, dari badan sertifikasi benih, penelitian benih. Jadi ini yang bikin repot, repot sekali urusannya. Kita harus mendaftarkan, mereka harus lihat, mereka harus dicipin, mereka ya secara kita bilang birokrasi terlalu lambat, lama sekali, lama, sehingga kita ketinggalan. Tidak pernah nasionalnya punya buah unggulan yang sudah melewati sertifikasi, terutama durian. Sudah diurus, Bang? Udah diurus. Oleh kawan-kawan berapa yang punya buah lokal itu, mereka ajukan, ini buah kekayaan nasional. Selalu, ya nggak tahu di mana masalahnya apa gitu. Kenapa ini nggak dilimpahkan ke daerah saja gitu. Bagaimana dia mau kirim ke daerah? Pusatnya belum beres, belum ada pengaturan. Barangkali, Pak Barudin ini kan, dia punya nama lah, orang terkenal dia. Dia dulu kan termasuk vokal juga waktu di DPR. Barangkali dia bisa bicara ke kawan-kawannya, adalah sedikit macam pressure. Jadi serahkan sama Pak Baru di taman lah itu. Iya, mana ada kemauan di situ aja jalannya, Pak Isari. Iya. Jadi begini, ada kawan-kawan yang melakukan lab, seperti katakanlah profesor yang dari IPB kan, dia melakukan lab sendiri, uji lab, analisa lab, dan melahirkanlah durian si bintang tadi. Nah, ini perlu pengakuan nasional. Wah, ini kan luar biasa panjang prosesnya, sehingga dia nggak berani melepas, belum ada pengakuan pemerintahnya adalah buah lokal yang menjadi ikon Nusantara. Ini yang repot sekali urusannya. Setiap orang, ya, setiap badan di manapun punya lab ya, untuk menganalisa kandungan gizi, manisnya, teksturnya, seratnya. Tetapi untuk mendapatkan pengakuan nasional di sini selalu menjadi masalah. Kita tahu kalau kita kirim ke luar negeri, terutama ke Eropa, mereka minta ini sertifikasinya mana. Kan jadi terhambat. Malaysia kenapa bisa kirim ke London, ke Jerman, sehingga mereka punya nama. Malaysia itu Musang King, tanya mana Malaysia, nggak ada. Musang King saya tahu katanya. Wah, luar biasa kan. Bawor dari mana? Ya nggak ada sertifikasinya. Mereka bilang, mana sertifikasi buah apa ini katanya? Jenis apa? Jangan-jangan kau pakai nama Musang King, kau bikin namanya bawor. Sementara ya, disebut bontong dengan bawor, itu memang ada persamaan rasa persis ya. Tetapi dari segi keunggulan jauh lebih unggul bawor dan berbeda dengan montong Thailand. Jadi kita untuk menembus pasar dunia, keterlambatannya ada di pusat, di balai sertifikasi benih. Barangkali Zamar ini kan orang Indonesia, tapi dia juga berdomisili di Kuala Lumpur. Barangkali bisa dilihat bagaimana di Kuala Lumpur manajemen dari durian ini. Iya, memang di sana kalau perizinan-perizinan itu memang nggak sesulit kita. Ya, mereka. Tapi seperti yang kata Pak Aritonang tadi, saya nggak tahu apa hambatannya mereka tidak keluarkan itu, karena mereka takutnya kadang-kadang ini cuma fotokopi, dikasih label kita, nah, mereka kan nggak sembarangan mesti keluarkan sertifikat itu, karena takut ada klaim dari negara yang sudah sama. Itu mungkin salah satu. Sebab rasanya sih, nggak tahu apa alasannya, ini untuk kemajuan negeri kita, kenapa mereka hambat, pasti ada alasannya yang begitu kuatnya, sehingga mereka merasa ini belum saatnya mereka keluarkan. Karena itu tadi mungkin, seperti yang sampaikan Pak Ritonang, bisa jadi itu mungkin gitu loh. Ya. Sebab rasanya kita harusnya kita bisa lebih unggul, karena kita nih mungkin karena terlalu ini, terlalu terlena, karena kita nih buang aja bijinya itu besok tumbuh. 3 tahun lagi hasil sudah. Jadi itu mungkin loh. Jadi sana memang sangat mereka sangat perhatikan kalau udah, karena sumber mereka kan enggak banyak. Kita terlalu banyak. Itu aja problemnya. Jadi justru terlalu banyak jadi problem buat kita. Mereka karena terbatas, mereka dukung, semua pihak dukung. Atau begini, ada keirian kita di situ. Atau begini, memang betul. Mungkin karena terlampau banyak, terlampau takut, atau mungkin belum ada perhatian sama sekali kepada nah, ini perlu ini untuk jadi unggulan. Belum dilakukan itu. Ya, mungkin pembicaraan-pembicaraan kita seperti ini, itu mungkin akan mencoba menjadi pemicu juga, trigger. Siapa tahu ini menjadi perhatian. Bahwa ini ada potensi untuk ekspor, ada potensi devisa di sini. Kan itu harusnya begitu. Ya kan? Nah, dalam satu kesempatan saya pernah bicara dengan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian kita. Saya bilangkan, saya ada permintaan dari dinas untuk masuk anggaran, saya
diminta menyiapkan 3.000 batang durian lokal. Tetapi yang bersertifikasi, ya saya jawab apa? Paling saya jawab pret aja lah. Nah kesalahannya di mana ya Bang Yasin? Saya bilang, tolong dibantulah. Dinas itu jangan minta sertifikasi sementara pusat nggak pernah keluarkan. Bukan tidak pernah kita ajukan terlambat. Di mana salahnya? Oke Bang Yasin udah ketemu saya, tolonglah dikerjain itu saya bilang. Oke dia catat. Tidak dia suruh ajudannya mencatat. Dia sendiri mencatat persoalan ini. Dia simpan di saku bajunya, saya selesaikan Bang katanya. mungkin mohon maaf beliau lupa gara-gara COVID jadi ingat kayu putih Pak Batara ya, mungkin beliau itu lupa gara-gara menghadapi COVID yang diingat kayu putih, minyak kayu putih. Jadi tapi itu menarik nih sebenarnya. Ini ya? Sebenarnya menarik. Bukan hanya saya sebenarnya punya akses yang banyak. Teman-teman Pak Isari ini orang pusat, anggota DPR dari Sumut, Dewan Perwakilan Betul. Daerah. Ini harus disuarakan. Artinya birokrasi ini memang disentralisasi. Sertifikasi itu barangkali perlu. Tapi kan jangan kita menyerah dong. Ya. Memang Malaysia mungkin daerahnya kecil dan terpusat. Kemudian walaupun sebenarnya Pak Yahmar ya penelitiannya mereka itu sampai juga ke Kalimantan Utara ya, itu sudah ya. Mereka gerayangi semua semenanjung ya, aja justru itu mereka yang mereka kaya itu karena memang dari sana malah karena 20 jenis spesies durio itu ada di sana gitu loh kalau ya, di semenanjung ya. Ini ya ada tapi sedikit yang banyak justru malah di Malaysia di Borneo Malaysia dari situ yang banyak Sabah Sarawak dari situ yang jenis-jenis itu dan bahkan mereka yang seperti durian anggang jadi durian anggang itu mereka kembangkan di Johor yang ya. Sebenarnya aslinya dari utara dari anggang itu dari Kalimantan Utara. Tapi apapun itu memang, mungkin memang kita terlalu kaya negeri ini atau juga mungkin juga tidak serius kepada suatu persoalan. Ya, ya, begitu ya. Persoalannya. Ya, ya, ya. Thailand itu juga awal mulanya seperti itu. Raja turun katanya kemudian khusus memperhatikan tentang tanaman dan makanya mereka PT pun mereka ekspor kan. Bukan ya. Hanya durian. Jadi mereka asam Jawa, namanya asam Jawa. Tapi sebenarnya sudah buatan Thailand. Jadi ya. Yang begitu itu memang barangkali memang, tapi yakinlah Pak, mungkin perdebatan ini barangkali saya menarik ini, Pak Isari juga ikut membantu. Kalian DPR perjuangkan dong itu penelitian durian atau sertifikasi durian-durian dari lokal, dari Sumut ya, ya. Itu. Jangan hanya durian Medan yang terpampang, tapi kan ilmiahnya juga di apa dong, dibantu dong, supaya mereka ya. Juga mendalami. Ada DPR-nya ada berapa orang, kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah, ada Pak Yahmar di sini, itu macam ya. Apa macam senator, tapi ya, 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 ya ini ya. Namanya. Ada 4 orang dari Sumut, 4 orang paling enggak. Yang begini-begini kan harus jadi perhatian sama mereka. Karena itu juga nanti menyangkut sama juga jeruk, macam-macam lah buah unggulan dari Sumut itu. Ini menarik ini kalau desentralisasi persoalan tadi itu soal sertifikasi kalau jadi hambatan. Ya. Saya yakin ya namanya usaha ya jangan dong gara-gara itu kemudian berhenti gitu loh ya. Pak. Oh, bagi Batara kan di Medan ada jalan keluar juga. Ya. Kepada Pak Yasin Limbo tidak masuk, Anda bicara ke Bobby lah. Bobby kan punya jalan khusus. Bobby punya jalan khusus kepada Presiden, kan begitu. Satu kali aja dengan cara perhatikan, mari kita budidayakan durian. Selesai urusan. Betul, paling pas itu. Ini udah ini nanti perlu diajak di Pak Batara bertemu dengan Wali Kota Baru. Ini loh hambatan-hambatan, jangan hanya menang aja, bilang gitu. Ya, kan kita udah dukung. Ada channel baru sekarang nih. Ya. Dan itu sah boleh untuk memudahkan kan dia ini untuk kemajuan kita bersama kan. Iya bukan untuk pribadi. Tapi jangan masuk yang pribadi ya, Bat. Ya. Jangan masuk yang pribadi. Bisik. Kalau pribadi bisik-bisik lah, jangan. Nah, itu malah bukannya pembisik jadi pemusuk malah. Itu bagus. Jadi beginilah. Nanti kita berbicara bagaimana kayanya durian ini, varietas-varietasnya banyak sekali di Indonesia, di Sumatera Utara.
Kemudian kita bicara yang kurang adalah manajemennya, bagaimana memanagenya, ya bagaimana termasuk dari sertifikasi. Nah sekarang ada hal-hal kecil yang barangkali merupakan perhatian masyarakat. Mungkin masyarakat kita tidak begitu peduli dia mau varietas apa ya, di enak di lidah. Ya betul. Enak di lidah saja nih. Nah, aku kalau ke Medan pastilah aku ke Ucok Durian. Ucok itu, ya. Aku sudah tiba-tiba ada yang kuning, ada yang putih, ada yang tembaga, ada yang emas, segala macam. Istilah Medan itu kan kucing titun, katanya. Yang kayak kucing tidur, itu paling enak. Nah, kemudian sekali aku pergi makan ke Tanjung Merawa. Nah, tiba-tiba ada satu restoran kecil di situ, punya durian kecil-kecil sekali. Ketika dia buka, lain kurasa itu, Pak, rasanya. Ya, ada di restoran ikan goreng itu, dia taruh, dia kumakan loh. Ini rasa aku dari kecil, yang sering kurasa kecil. Karena Tanjung Merawa dulu adalah banyak, apanya, kebun duriannya, liar. Aku masih ingat dulu aku diajak bapakku kan, waktu dia masih jadi kapolres di sana, diajaklah, duduklah kami di dangau itu, menunggu durian jatuh. Debum, bekerjalah kita ke sana. Dan itu rasanya luar biasa. Jadi ada orang yang suka yang pahit juga. Jadi begini, aku ingin sekitar melihat dulu dari masalah kandungan. Nah tentunya, aku juga baru tahu, kalau Pak Ari Tonang ini ternyata adalah apoteker. Tentu dia tahu kan. Tingkat bahaya durian yang ada nggak? Nah, jadi bukan hanya enak. Ah, menarik. Ini pertanyaannya, masuk ke materi substansi menarik ini. Ada orang mengatakan, jangan durian, nanti kolesterolnya tinggi. Saya baca banyak buku, beberapa buku referensi, wawancara, termasuk Straight Time di orang Singapura. Tak ada itu kandungan kolesterol. Tak ada itu. Kalau gula atau alkohol, ya memang ada. Kemudian vitamin C. Kemudian banyak vitamin-vitamin dan mineral. Jadi pertanyaan Pak apa tadi, kenapa jadi pahit? Nah, ini pertanyaan, kenapa baunya menyengat, bau bagaikan di neraka? Itu kata orang yang enggak suka kalau kita bau surga kita itu kan maniak durian kan. Itu karena memang mengandung belerang. Sulfur namanya, tapi dalam ikatan enzim. Jadi memang itulah yang menyebabkan. Jadi rasa pahitnya itu juga ya dari situ, gitu loh, dari belerang atau sulfida ini. Nah itu yang ya, baunya itu juga. Tapi memang ini menarik juga. National University of Singapore lagi ya meneliti mau menciptakan durian yang sekepal. Satu orang makan, tapi kemudian tidak berbau. Ah, ini kan menarik nih. Walaupun ada lai Durio Kutejensis dari Kalimantan yang tidak berbau, yang alkoholnya dikit, nah, yang turunan sulfidanya dikit, tidak berbau. Jadi ada. Tapi memang mereka berpikir bagaimana mengajak orang yang suka senang baunya, ya silakan. Yang tidak berbau silakan. Memang kan harus ada pilihan-pilihan ini, harus diversifikasi. Harus ada bau lah, kalau tak ada bau mana enak. Ah, iya, tapi kan ada juga jengkol karena ada baunya itu. Tapi ada juga yang tidak berbau kan. Sama ini perdebatan ini Pak, ini termasuk nanti juga bahan untuk Pak Batara ini. Orang Sidimpuan itu kenapa saya senang salak pondo? Kalau pondo itu manis, nggak ada asamnya. Ada orang Sidimpuan yang joga latte-latte. Kalau tidak asamnya, tidak salak namanya, katanya. Ada salak pondo yang manis. Kan? Ini kan soal pilihan-pilihan. Yeah, makanya kenapa tidak Pak Batara juga membuat penelitian supaya menghasilkan salak merah, tapi manis. Nah, jadi gabungan pondo dengan salak Sidimpuan. Itu dong. Jadi ini makin dalam loh ini, Pak. Bukan hanya durian. Betul. Itulah penelitian itu namanya. Jadi memberikan peluang, ya kan? Jadi asam Jawa dibuat Malaysia, dibuat Thailand, tapi besar-besar. Sementara kita yang kita tahu hanya kecil-kecil gitu loh. Nah itu yang arah pembicaraan ini sebenarnya jauh lebih ke situ Pak, saya melihat. Jadi penelitian, pengembangan, tapi juga menghargai semua ya Pak. Yang bau tetap aja lah, kalau perlu kasih tambahan lagi sulfida supaya Pak Isari makin ngebet makan durian pahit. Durian ini adalah tanaman yang unik dan sangat unik sekali ya. Orang bertanya, Bang, kenapa durianku payah kali berbuah? Berapa batang? Ada di belakang satu rumah. Ya tunggu aja 10 tahun sekali berbuah. Loh, kok gitu?
Iya, jelang keluarnya apa? Tebang, saya bilang. Durian ini unik, dia susah berbuah kalau hanya 3 batang. Minimal dia berteman ada 5 batang. Itu pun lain varietas. Nah, umpamanya kita tanam di 5 batang di satu areal dengan ukuran yang kita bilang lah menurut standarnya 10 kali 10, kemudian ada 5 varietas, kita katakan tanam Musang King. Ini Musang King akan terpengaruh buahnya, rasanya dengan tanaman sebelahnya. Nah, ini yang repot durian ini, unik sekali. Kemudian bicara cingtitun, kucing tidur, cingtitun durian paling enak. Itu adalah durian hasil bunga yang selingkuh. Cacat dia. Itu inses. Artinya dia dengan dia sendiri saling membuahkan sehingga inses buahnya cacat. Itulah yang kita sebut cingtitun. Yang kita bilang enak. Nah ini unik nih, durian ini unik-unik sekali. Kalau dia berkawin dengan tetangganya, dia akan menghasilkan buah yang bagus. Kalau dia selingkuh dengan saudara kandungnya sendiri, di satu batang pohon menghasilkan buah yang cacat. Nah ini unik kan? Ini unik, durian ini unik. Nah, tadi kandungannya, termasuk kandungan karbohidratnya tinggi. Nah, orang yang penderita diabetes mellitus ya hati-hati dengan durian ini. Bisa memacu naiknya darah. Itu yang kita bilang hipertensi, pecah pembuluh darah, selesai. Makanya kalau ketika musim durian tiba, itu banyak kawan-kawan Tionghoa yang game. Nah, oke gini. Dia campur pakai samsu. Makanya begitu ya. Aku menanya satu hal, begini. Konon aku dengar ada kawanku ya, gitu, yang wafat karena durian. Dia makan durian waktu itu di Malaysia dan kayaknya tak berhenti-berhenti. Nah, kalau durian Medan ini kita makan, ada satu saat kita tahu kita, ah ini udah mulai menolak badan ini, mulut ini. Tapi katanya durian itu enggak ada penolakan, mau aja. Dan akhirnya bahaya. Ini benar. Kawan kita juga itu. Hanya berapa hari dia masuk rumah sakit, wafat. Ada kuncinya itu Bang Is. Namanya kalau di ekonomi tingkat nilai kepuasan. Ketika kita buka umpamanya satu buah durian Musang King ya. Kita makan buah yang pertama. Kalau istilah Medannya batu yang pertama kita makan. Itu nilainya 100. Luar biasa nikmatnya. Terus dan terus ketika nilai enaknya, nilai nikmatnya sudah tinggal 50%, stop. Walaupun mulut masih mau minta, stop. Itu isyarat alam sebenarnya. Ya, nilai kepuasan ini udah tinggal di 50%, udah stop. Isyarat badan kita juga. Nah itu dia, itu tadi saya bilang isyarat badan 50%, udah gak nikmat seperti yang pertama tadi, udah stop. Ya. Sebenarnya, kalau gak stop, saya potong dikit, sebenarnya sejalan dengan ajaran agama itu, berhentilah sebelum kenyang. Benar. Jangan sampai muntah, itu aja sebenarnya. Semua makanan juga nggak baik kalau berlebihan. Iya. Tapi ada yang saya, Pak Jahmar mau bicara, silakan Pak. Ya, enggak. Saya pikir memang durian Medan yang kita biasa, yang durian biasa yang di Medan, memang teksturnya berbeda. Jadi kalau kita memang makan durian Medan, memang tingkat tadi kepuasannya itu lebih pendek. Tapi kalau Musang King, karena teksturnya itu memang lain, dia enggak menyek gitu. Maksudnya kering. Dia kering, dia kayak di kulitnya pun enggak di bijinya pun dia enggak lengket, bijinya kecil. Jadi makanya itu lebih panjang. Mungkin betul kata Pak Is, karena tadi karena panjangnya. Nilai enaknya itu sebelum dia merasa sampai ke 50%, mungkin kalau di Medan sudah 50%, di sana mungkin baru 75% tuh. Jadi lebih banyak dia konsum, game dia. Yang